10 nih. Saatnya kalian udah nontonin vlog aku lagi. Nah, hari ini aku mau ke makam papa. Mau jemput mama dulu di rumahnya. Jadi mau ke makam papa karena kemarin tuh ulang tahunnya papa, tapi karena kemarin tuh aku kerjaannya banyak banget, jadi akhirnya enggak sempat ke makam papa. Semoga nanti mama mood untuk diajak ngobrol. Bukannya mau membangkitkan kesedihan mama sih gitu, tapi kayak ya cerita-cerita aja seputar papa lewat mama gitu. Aku bersyukur juga bahwa papaku itu di sisa usianya kemarin banyak melakukan hal-hal positif. Beliau pensiun dari pekerjaannya tapi tetap banyak yang bisa dilakukan gitu. Ya, kita on the way ke rumah mama ya. Kayak nanya lagi ngapain, lagi makan combro, say. Di daerah marinir, pojokan, dekat rumah mama. Dari zaman gua kecil sampai sekarang, itu setelah makanan muruk. Jadi ini mau ke rumah mama, mampirin, tadinya mau suruh mama masak, tapi mama kayaknya lelah ya. Jadi ya udah aku beli gado-gado, ini lah gado-gadonya super endol. Yang penting mau makan sama mama. Ada Nares juga di rumah. Makan gado-gado. Itu ada tukang jamu, Ji. Beli jamu gini. Jamu apa? Jamu sari rapet. Iya, Bang. Beras kencur aja nih, beras kencur. Cus, cus. Oke, oke. Cus, cus. Makasih ya, Mas Dik. Aku dibeliin jamu. Sama. Enak banget ternyata combro sama jamu. Biar jamu sehat ya. Masih hangat lagi. Nih, bisa ngerasain gak kalau ini masih hangat? Sehangat cinta Mas Dik sama Teh Dewi. Udah sampai rumah mama. Setelah nunggu lama, nunggu gado-gado, ini kata mama gado-gado terenak. Ma, enak, Ma? Enak. Hah? Enak. Ini Nares. Ada Nares. Nares nih asisten infalnya mama. Ma, kemarin waktu tahlilan nih dikasih sama teman-temannya papa. Totalnya ada segini. Udah jangan sebutin ya, Mak ya. Kalau aku sih tadinya niatin besok mama bagiin sembako aja. Udah niatin buat papa. Mama kan enggak mau pakai uangnya kan? Enggak. Kalau mama enggak pakai uangnya jadi maksudnya minta sama Igun aja. Minta sama siapa, Mak? Sama Igun. Bang. Jadi Bang Igun. Mama udah bilang sama temannya papa nanti biar dimasukin di grup kalau uang ini kita beliin sembako, bagiin, terus kasih ke yatim piatu juga. Kenapa yatim piatu dekat sini mana? Ya udah pokoknya terima kasih, jadi yang ngasih juga dapet pahalanya. Yang apa namanya, ya semua kebagian pahalanya. Tapi mama juga kalau misalnya itu, mama jangan putus hubungan sama teman-teman yang kemarin datang. Jadi maksudnya kalau ada yang meninggal atau ada apa, mama tetap ikutan. Kalau itu kan grup pengajian mama, maka itu mama bilang terima kasih banyak banget. Mereka semua hadir. Aku tuh inget banget ya, papa tuh kalau urusan mau pengajian, repotnya udah ngalahin ibu-ibu. Pokoknya dia tuh pasti nyuruh gue kayak beli kue ya, Ma. Buah kue, buah makan. Emang kalau misalnya pengajian itu tempatnya pisah-pisah mah, pindah-pindah gitu mah. Pindah-pindah rumah, potluck makanannya. Rumah kita pernah kebagian nggak? Pernah dong. Keren. Jadi gitu. Kok mama sedih sih? Apa? Kok mama sedih? Enggak. Hah? Gado-gadonya jadi nggak enak dong. Makan gado-gadonya. Bisa.
Tyson. Aduh, tisu tuh. Jadi kalau pengajian itu setiap bulan, Mak? Sebulan dua kali. Terus? Tapi lagi pandemi gini, covid gini, nggak ada pengajian sama sekali. Kenapa nggak pengajiannya dibikin virtual, online? Iya, tapi ribet lah. Nggak semua orang pada canggih, termasuk gue. Jadi guys, kenapa pagi-pagi ini aku ngajak Mama sarapan? Karena di tempat ini nih, mereka berdua selalu makan bareng ya, Mak? Kalau Papa biasanya kalau di meja makan duduknya di mana? Tuh. Nih. Aku selalu di sini ya, Mak? Aku, sebetulnya aku di situ. Tapi karena bosku datang, aku jadi pindah sini. Terus kalau Papa tuh kalau makan, jarang banget mau ngambil sendiri ya, Mak? Pasti mintanya diambil. Ma, tadi semalam pengajian Papa, Mama happy gak? Happy. Hah? Seneng gak? Seneng. Ya nangis lagi. Ma, kalau Mama kadang kalau suka nangis, suka ingat Papa tuh ingat apanya sih, Ma? Kayaknya lu mah sama Papa sebenarnya kayak Tom and Jerry tahu. Gua tuh kayaknya enggak pernah ngelihat Mama tuh sama Papa kayak elus-elusan, peluk-pelukan, kayaknya itu kayak sesuatu yang langka gitu, tapi ternyata pas Papa enggak ada, kayak Mama tuh kehilangan banget gitu. Karena Mama tuh kan dari muda ya, dari sekolah. Emang Papa tuh cinta pertamanya Mama banget? Enggak juga, bukan. Karena temen ya, ketemunya bukan yang satu udah besar, yang satu udah besar di sana. Jadi temen dari SMA sampai sekarang. Jadi ya apa ya? Bener-bener lama banget ya, Ma. 50 tahun kan? Ya Allah. Terus, Ma, momen apa yang Mama paling kangen sama Papa? Ya semua momen dong, nanyanya macem-macem sih. Ya namanya juga vlog, kalau diem kagak vlog, kagak ada yang nonton, Ma. Iya macem-macem namanya. Maka itu orang bilang kalau pernah ketemu sama Mama jalan gitu kan pasti ribut, kadang-kadang malu. Karena masalah kecil aja bisa jadi rame tuh. Kalau sama Papa tuh. Terus? Jadi kadang-kadang ya malu ya sama teman kok kayak begini gitu. Padahal ya itu sebetulnya bukannya ribut ya, bukannya berantem, cuman argumen ya gitu loh. Jadi ya kadang-kadang kalau sama orang yang baru gitu mendingan diam aja. Diam aja, enggak jawab. Apalagi kalau lagi naik taksi, malu sama supir taksi, ini orang laki bini apa bukan sih, gitu. Terus? Ya kebanyakan ngalahnya. Emang Mama kalau mau tidur? Pegang nggak? Tidur gandengan gini? Gandengan. Terus, pas yang hari Sabtunya Papa masih sakit, itu masih pegangan nggak? Asik. Hah? Masih. Sambil pegangan, sambil ngayal besok masak apa ya? Kamu mau makan apa besok? Siang masih makan? Masih duduk di sini, siang makan. Terus? Ya udah. Kadang tuh aku suka bingung loh kalau orang mau meninggal tuh tahu nggak sih dia mau meninggalin? Kayaknya enggak deh. Aku juga sebel deh waktu itu kan, aku satu tahun konser aku tuh, Ma. Terus aku minta sama Yuni kan, Yun ada foto satu enggak waktu gua konser? Dikirimin foto pas aku konser, terus Papa ada foto kayak nangis. Papa nangis. Itu Ma, Papa nangis kenapa, Ma? Enggak tahu, lu berdua nangis ya. Mama nangis pas foto apa? Lupa ya. Terus? Ya udah, jadi waktu dia kemarin golat terakhir ya, dia ceritain semua tentang cucunya yang pinter, tentang anaknya, tentang semuanya dia ceritain, memorinya dia kali ya. Maka orang juga bingung, ini ngapain sih cerita panjang lebar, jadi dia sendiri yang pidato gitu loh. Jadi gini, ada banyak orang bilang kalau aku tuh kayak
kok papa meninggal aku nggak sedih nggak gitu. Tapi kalau aku tuh memang orangnya nggak tahu kenapa nggak suka nangis kayak depan orang yang gimana gitu loh mah, kayak sekarang ini sih mah itu karena kayak, udah pernah ngalamin yang sedih waktu Emma meninggal iya, kan? Itu, nah itu karena aku kan sama Mbak Emma kan maksudnya bisa bukannya aku nggak deket sama papa gitu, tapi aku sama Mbak Emma itu jauh lebih deket dari aku ke papa gitu ya, karena kan papa kan nggak ada di rumah gitu. Jadi pas pertama kali dia nelpon gue jadi sedih. Bener. Ini tisunya gak biar. Aduh, aku tuh pas Maima bilang, "Dek, aku kena cancer." Itu tuh kayak aku bakal tahu dia bakal meninggal. Kayak meruntuh dunia, kayak apa ya, kayak gimana sih, kayak sebelum proses dia sakit, sebelum dia semakin kurus, sebelum dia harus operasi, sebelum dia apa segala macem gitu. Dan ya pas dia bilang begitu tuh aku langsung lihat ya meninggal deh kakak gue gitu. Iya dong. Kalau kayak pergi liburan gitu, aku tuh selalu yang aku beliin ya cuman buat dia doang gitu. Kadang kayak mau ke mall bingung mau beliin buat siapa. Selalu beliin papa ya ma. Dan setiap aku habis beliin papa, mama pasti ribut kan karena barangnya papa banyak banget gitu. Iya lah, anda nggak mau ribut, awas ada 100 kali. Walaupun papa aku udah nggak kerja, aku tuh pengen kayak papa aku tuh tetap keren di antara teman-temannya gitu loh guys. Buat kalian nonton tayangan ini, mungkin kalau kalian yang punya permasalahan dengan orang tua, punya permasalahan keluarga, punya kesel sama orang tua, nggak nganggap orang tua itu ada. Di saat orang tua udah nggak ada tuh kayak rasanya pasti nggak enak banget guys gitu. Mah Brandon gitu, aku kemarin belum sempat ke makan papa. Bentar dong, tuh pada makan dulu. Ya nggak nafsu, makan gado-gado, jadi nangis. Ayo mau siap-siap yuk. Kamu nggak kerja kan nih hari? Brownies mana ada libur sih? Oh brownies, oh lupa ya udah. Yang lain orang nongkrong-nongkrong di rumah liburan, brownies mas show Senin sampai Jumat. Iya dong, ntar kalau ada brownies gue nggak ada yang kasih uang jajan. Bener. Nah, Van ada tas bagus deh Van. Bener. Ya, beli udah. Tas mulu lu. Jadi ini mama nih ya, ini udah di luar dari kesedihan ya. Mama ini suka banyak maunya guys. Jadi kalau misalnya nih dia ngeliat di handphone atau liat di mana, pengen deh tas itu gitu. Terus aku itu tipenya, oh kalau lu pengen, berarti lu pengen banget gitu. Gue langsung ke tokonya, deh gue beliin. Sengaja gue taruh bonnya di situ, ya. Jadi kalau misalnya dia ngeliat bonnya, dia sayang-sayang sama tuh barangnya. Giliran barangnya udah nyampe, dia panik ngeliat harganya. Yang ada, dia malah ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh. Kenapa lu beli lah? Beliin tas, harga tasnya 35 juta. Nah duit di dompet gue gak ada 35 juta. ATM kosong nih. Hah? Udah kosong lagi? Udah. Berapa ini bahaya nih obrolan ini. Oke guys, kita mau ke makam papa. Mama siap-siap ganti baju dulu, ngadem-ngadem dulu. Dan kita mau ke makam papa. Jadi, ma, nyangkut ma, ini nyangkut. Tuh, udah bagus. Pak, minta air dong, assalamualaikum. Ini cepet banget ya. Nih.